Tahukah kamu apa itu karies gigi? Ya, mari kita jawab di sini. Karies gigi merupakan penyakit infeksi pada gigi yang dapat dicegah. Penyakit ini merupakan proses pengurangan kandungan mineral pada gigi yang progresif pada jaringan keras permukaan mahkota dan akar gigi. Penyebab karies gigi antara lain, yang pertama disebabkan oleh sisa-sisa makanan yang mengendap pada gigi atau pada celah gigi yang mengakibatkan tumbuhnya atau menjadi tempat hidup bakteri yang akan menginfeksi gigi. Selanjutnya, yaitu bakteri Streptococcus mutans, yaitu bakteri yang berbentuk kokus yang mengambil atau memakan mineral dari gigi. Nah, penyebab yang terakhir yaitu kurangnya membersihkan gigi atau jarang menggosok gigi. Nah, bagaimanakah cara mencegah karies gigi? Yang pertama yaitu menggosok gigi sesudah makan. Menggosok gigi sebelum tidur, biasakan berkumur, dan hentikan atau jangan terlalu sering memakan makanan junk food atau makanan cepat saji. Nah, tahukah Anda bahwa cara yang paling mudah untuk mencegah karies gigi adalah dengan menggosok gigi? Bagaimana sih cara menggosok gigi yang benar? Ayo kita cek berikut ini. Pertama, yaitu oleskan pasta gigi pada sikat secara merata. Setelah itu gosok permukaan gigi bagian dalam, atas dan bawah, dan kiri dan kanan secara merata sampai bersih. Dan selanjutnya yaitu gosok bagian luar kiri dan kanan dengan arah memutar agar gigi bersih merata. Gosok gigi bagian depan atas dan bawah sampai ke sela-sela gigi untuk membersihkan sisa-sisa makanan yang menyelip pada sela gigi. Selanjutnya, yang terakhir yaitu berkumur sampai bersih. Nah, ada catatan nih guys. Jangan lo menggosok gigi dengan keras karena dapat merusak gusi dan gigi kita. Jadi gusi dapat berdarah dan gigi atau kandungan enzim pada gigi kita akan menipis. Ayo hidup sehat bersama cegah karies gigi sejak dini.